Ai terus saya cakap, ai ni masih, kita masih beragama Islam. Ai pun ada, ai tanya diri ai, kenapa orang yang, orang tu bukan Islam, kau boleh Islam kan? Sedangkan orang yang dalam Islam tu, kau tak boleh nak maintainkan Islam dia. Kau jauhkan dia. Macam mana? Nasibatlah ai ni telah diselamatkan. Sebab tu ai percaya, kita ni buat baik, pastikan universe tu, universe ni, kita punya kepercayaan kita. Kepercayaan kita masing-masing. Faham tak? I tak sangka. Sebab tu I kata rezeki tu ada mana-mana. I tak kisah. Sebab tu lah. You kata pasal rumah ke. Tak saya rumah ke. For me. Apa yang dapat tu. Semua daripada dia. Dia yang bagi rezeki. I just macam. I just duduk. Buat kerja. Buat kerja macam biasa lah. Rezeki tu ada je. Jangan takut. You jangan risau, bila you sampai sini, kata ah, macam mana rezeki aku. Don't worry, rezeki tu ada. Memang dah tertulis sejak kita lahir ni, ada rezeki kita. Sama ada cepat atau lambat. Tu saja. You jangan fikir sangat rezeki tu. Tapi kena usaha lah. Cepat atau lambat pun kena usaha. Saja buat YouTube. Tak penat ke berdiri? Eh, bukannya tua. Berapa nak penat sayang? Kita bukannya tua lagi. Tak baik cakap cikgu. Sebab itulah kita ni kan. Macam mana pun kita. Kita kena tahu siapa diri kita. Kita hanya. Kita tak boleh cerita ke orang. Siapa diri kita. Orang lain tak akan faham siapa diri kita. Hanya kita tahu yang faham diri kita. Siapa. Kalau you tanya orang, orang akan cakap kesalahan kita. Semua benda kita tak betul. Semua benda kita salah. Tapi, mereka tak kenal diri kita. Kita yang kenal diri kita siapa. So, sebab tu saya beritahu kepada you all, banyak orang macam kata, oh, you patut salah buat tu, buat ni lah. Orang tahu you macam ni lah, apalah. Itu orang, orang you rasa, you, dia rasa tahu. Tapi yang tahu tu adalah you. You sendiri tahu diri you siapa. I tahu diri I siapa. Dan I tahu, apa hal tuju I. Dan I ni, walaupun macam mana pun, I tetap dengan pegangan I. You, macam I beritahu, eh, kebanyakannya orang agama yang kat Malaysia tu, kau nak Islam kau orang. Tapi orang yang dari Islam, kau cuba nak jauhkan dia dari Islam. Kau cuba anggap dia semua salah. Semua benda kau tersalah. Itu salah, ini salah, semua kau tersalah. Kau seorang yang betul. Mengkala isu daging tu, kau senyap. Mana isu daging tu? Mana? Mana duit-duit tabung haji yang kau lesapkan tu? Mana? Ha? Itu tak salah. Sebab apa? Sebab korang punya luaran tu nampak semuanya nampak okey, nampak normal. Orang macam aku ni, kau nampak pakai ketat-ketat semua kau tersalah.